PMI Kota Sukabumi terus lakukan sosialisasi donor darah untuk kepentingan sosial dan juga kebutuhan stok darah PMI Kota Sukabumi di tengah pandemi COVID-19. Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan stok darah di Kota Sukabumi yang setiap bulan mengalami kekurangan. Saat ini PMI Kota Sukabumi pun terus gencar untuk mensosialisasikan tentang amannya donor darah di masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan karena stok darah menghadapi libur Natal dan Tahun Baru pun terus menipis. Ya, saya mengajak kepada masyarakat untuk peduli akan kebutuhan darah, apalagi sekarang menjelang Tahun Baru, biasanya banyak yang berliburan atau gimana. Saya harapkan saat ini kan tidak ada liburan, kita mencegah saat pandemi itu untuk bepergian ataupun berliburan. Saya harapkan juga untuk yang sudah waktunya donor darah ataupun yang belum pernah donor darah untuk mencoba kembali mendonorkan darahnya di PMI Kota Sukabumi. Pihaknya berharap warga tetap mendonorkan darahnya di tengah pandemi COVID-19 karena virus dapat hilang tersendirinya dan juga tidak akan menurunkan imunitas dalam diri kita. Karena masih banyak warga yang membutuhkan labu darah saat ini. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.